Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtada wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Bilal kita, Ahli Jawatan Kuasa Masjid serta Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu lagi. Dan insyaAllah pada kali ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk kita membincangkan satu topik, iaitu tentang rawatan Islam, ataupun ada juga yang mengatakan bahawa sebagai perubatan Islam. Jadi kita lihat rawatan dan perubatan Islam ini di ketika ini makin banyak pusat-pusat rawatan yang biasanya dipanggil sebagai darul, darul syifa, darul hidayah, darul al-manarah dan bermacam-macam. Dan juga mereka membawa dengan pelbagai kaedah rawatan yang pelbagai juga. Ada yang menggunakan ruqyah. Dulu mungkin tak pernah dengar kita tentang ruqyah ni. Sebenarnya ruqyah ni maksudnya jampi. Yang itu kita biasa dengar kan. Jadi jampi. Dan ada juga yang menggunakan bahan-bahan tertentu, bahan-bahan tertentu, limau, air tujuh kolah, air tujuh kolah, air tujuh muara, kuala, dia bermacam-macam kaedah yang mereka gunakan. Dan juga ada yang menggunakan kayu. Mungkin tuan-tuan pernah melihat ataupun ada juga yang terlibat ke yang berkaitan yang menggunakan kayu, kayu nona, kayu nona. Jadi pelbagai kaedah yang mereka laksanakan. Cuma hari ini bukanlah saya nak mengajak tuan-tuan ini untuk menjadi bomoh ataupun perawat, tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini, bagaimana kita nak mengenali sesuatu rawatan itu bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Sesuatu rawatan itu boleh kita pilih, boleh kita jadikan sebagai alternatif. Ini pun bila kita kata rawatan Islam ini dinyatakan sebagai rawatan alternatif dalam kita nak merawat diri kita, ataupun siapa-siapa saja yang mengalami dua perkara saja dalam hidup kita ni, sama ada dia susah ataupun sakit. Sama ada susah ataupun sakit tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita memahami ataupun berbincang perkara ini, saya membuat satu kaedah, iaitu pertanyaan dan insya-Allah saya sendiri yang jawab ini tuan-tuan Jadi apakah dia rawatan Islam itu? Apakah dia rawatan Islam itu? Rawatan Islam adalah satu usaha dalam merawat penyakit yang berasaskan wahyu ilahi yang diambil dari petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah, yang juga dikenali sebagai pengobatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan satu cabang alternatif dari cabang ilmu perubatan sedia ada. Jadi ilmu rawatan ini dia seperti juga ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, yang mana tak disilibuskan pada zaman Nabi SAW, tetapi disilibuskan mutakhir, sebagaimana ilmu tasawuf diwujud pada dua kurun
hijrah, tuan-tuan, eh? Di akhir dua kurun hijrah yang terakhir. Ha, ini dia. Begitu juga dengan ilmu tauhid, ya, kita dapati ianya, tuan-tuan, telah dibawa oleh, ya, Abu Musa Asy'ari. Ha, ini kita lihat, ya, yang dia ada kaedah-kaedah dan juga fiqah. Ha, dia boleh dibawa oleh 10 mazhab yang kita, yang muktabar. Ya, 10 mazhab yang muktabar, tuan-tuan. Tetapi yang kita ikuti sekarang ni ataupun yang masih ada mazhab ini, ada 4 saja. Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Ini je, ya. Az-Zahiri ada juga, tuan-tuan, ya. Abu Lais ada juga, ya, tetapi sangat-sangat kurang tentang pendapat ataupun kita kata tentang mazhab fiqh ini, ya. Begitu juga, tuan-tuan, dalam kita membaca Al-Quran, dia ada pendapat ataupun kaedah-kaedah yang tertentu, ya. Ha, jadi pelbagai perkara ni, ya, kadang agak baru, ya, agak baru. Ha, dalam Dhabtul Quran, maknanya pembarisan Al-Quran, pada zaman Nabi SAW tak ada. Zaman kita ni, tuan-tuan, ada. Ha, ya. Jadi zaman kita inilah baru ada, tuan-tuan, iaitu pembarisan Al-Quran. Baik itu, tuan-tuan, semasa saya buat thesis untuk master, tuan-tuan, bila pergi ke Jabatan Agama Islam Melaka, dia ada satu ajaran meragukan yang dibawa oleh seorang profesor, orang yang hebat, tuan-tuan. Nama ajaran dia As-Salama. Ajaran dia As-Salama. Bawakan dia, tuan-tuan, baca Quran ini semuanya bari atas. Kenapa As-Salama ni, tuan-tuan? Islam tu dia tak bagi bawah. Alif, sin, lam, alif, min tu, kan. Jadi dia baca semua bari atas. As-Salama. Itu nama dia. Maknanya agama dia As-Salama. Ya, jadi baca Quran, bahasa malah. Dia tak ada bis, tak ada. Jadi kumpulan-kumpulan ini, ya, kumpulan-kumpulan yang sesat mutakhir ini, tuan-tuan, makin banyak. Ini juga, tuan-tuan, kita kata kita nak faham. Jadi mana satu, mana betul, tuan-tuan. Begitu juga dengan rawatan ini. Ada yang betul, ada yang salah, ada yang bercampur aduk. Kadang-kadang kita bila tengok orang tu pakai serban, pakai kopiah, tuan-tuan, kita rasa, ini dah rawatan Islam. Tapi kadang-kadang bukan. Minta maaf, kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya, bomoh pakai pistol, Power Ranger, kan? Pakai jubah, pakai serban, minta maaf lah. Dia tembok orang, pakai pistol mainan, senapan mainan. Ya? Dia rawat macam tu. Ini pun kadang-kadang orang pergi juga. Ini kadang-kadang pelik orang kita, tuan-tuan, ya. Bila rawatan pelik-pelik, mereka suka. Bila rawatan baca Quran ke apa, ruqyah ke apa, dia tak apa-apa nak suka. Dia kata tak berkesan, nak cari yang pelik-pelik, ya. Yang nak pergi ke rawatan, air tujuh kuala, bunga tujuh jenis, tujuh warna. Jadi hak yang macam tu dia nak cari, tuan-tuan, ya. Jadi banyak lagi lah kalau kita lihat dari segi permasalahan rawatan ini. Dan juga ada yang sampai meninggal dunia, tuan-tuan, tentang rawatan-rawatan yang salah ini. Sebagaimana berlaku di Terengganu, nak buang saka kena minum air 4 jam, tuan-tuan, lepas tu meninggal dunia. Masya Allah, ya. Ada yang dicabul, tuan-tuan, ini pun banyak juga. Bila nak masuk bilik nak rawat ni, anak perempuan kamu seorang je, orang lain tak boleh. Kalau siapa masuk, rawatan ini tak menjadi. Ini macam ni, ya. Adakah ini adalah rawatan Islam? Ini kita akan perhatikan, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan rumpai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila kita kata maksud rawatan Islam itu, dia berasaskan kepada Al-Quran dan hadis dan juga amalan-amalan para salafus salih, ya. Itu dia. Dan apakah rawatan kontemporari ataupun moden bukan rawatan Islam? Ya, ini kadang-kadang orang kurang faham, tuan-tuan. Bila kata rawatan Islam itu hanyalah ruqyah, hanyalah dengan Quran, ya. Jadi tuan-tuan, bila kita kata konsep rawatan Islam ini, dan ia tidak digaris pandukan oleh Nabi secara mutlak, ya, dia adalah satu benda yang diambil daripada apa yang Nabi buat, tuan-tuan, ya, Nabi buat. Jadi sebenarnya apa sahaja rawatan yang tak lari, yang tak melanggar hukum, itulah rawatan Islam, tuan-tuan. Itulah rawatan Islam, tuan-tuan. Sebagaimana hadis Nabi SAW,
al-kalimatul hikmah dalalatul mu'min fahaythu wajadaha fawa ahakku biha. Ya, kalimah yang benar ataupun kebenaran itu hilang daripada orang mukmin. Ya, dan di mana saja kamu dapati, maka kamu ambillah. Jadi tuan-tuan rompah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta kita kata buat pembedahan dan sebagainya, maka perkara ini ya tidak dikatakan rawatan lari daripada rawatan Islam. Sebenarnya rawatan Islam itu apa saja yang memberi manfaat, kemudian dia tidak bertentangan dengan syarak, itulah rawatan Islam. Ya, ha, ya. Apa yang tidak, apa yang memberi manfaat dan juga tidak bertentangan dengan syarak, itulah rawatan Islam tuan-tuan. Hatta kita pergi dekat tabib Cina kan, dia bagi herba, herba tu halal, tak ada masalah tuan-tuan, maka itu pun sebahagian daripada rawatan Islam. Maknanya cangkupan rawatan Islam tu luas, bukan hanya kita kata membaca Al-Quran saja, ya, tetapi apa saja yang benar, yang memberi manfaat, yang tidak langgar hukum, maka itulah rawatan Islam tuan-tuan. Ya, kita pergi berurut, ya, fisioterapi dan sebagainya, dan kaedah tu betul, laki-laki, perempuan-perempuan, okey, itulah rawatan Islam. Kalau laki dengan perempuan, ha, ini lainlah tuan-tuan, jadi lain, ya, ha, dia jadi masalah lain pula, jadi penyakit lain pula tuan-tuan. Ha, jadi ya, apa saja tuan-tuan, ya, apa saja, dan kadang-kadang kita perlu, ya, kedua-duanya perlu tuan-tuan. Ini kita kena faham betul-betul keadaan itu. Maknanya sebab bila kita kata rawatan Islam tu tidak ada dihukumkan mesti begini-begini rawatan Islam, tak, hukum Islam apabila benda tu memberi manfaat, maka itulah dia. Ha, kalau kita kata nak merawat COVID-19 kita menggunakan bahan-bahan tertentu, dan ada kalanya perubatan tu asasnya kadang-kadang haram, ya, tetapi tidak ada alternatif lain dah, iaitu je yang ada, maka dibolehkan. Mutakhir ni keluar pula, ya, yang mana penemuan tukar jantung babi pada manusia tuan-tuan. Ha, tak ada dah binatang lain, hatu je tuan-tuan, ya. Maka dibahaskan oleh ulama bermacam-macam kaedah tuan-tuan, ya. Jadi ada mengatakan bila darurah boleh dan sebagainya. Ha, tapi itu hak kita lah tuan-tuan, ya, nak pilih tak pilih, ya. Sebab ini yang kita nak bincangkan, kenapa berlaku sakit, kenapa perlu kita kata dalam perubatan ini, ya. Jadi adakah Islam mempunyai kaedah rawatan tersendiri? Saya kata tadi memang kita ada, ya. Tetapi kita bukannya tertutup tetapi terbuka, ya, selagi mana tidak melanggar syarat. Dan sebenarnya tuan-tuan, Islam itu sendiri dah ubatnya. Islam itu, bila kita maknakan apa makna Islam, Islam adalah sejahtera. Sejahtera dalam hidup kita. Dan pengamalan Islam itu, kita hidup dalam keadaan sejahtera. Betul, ya? Makan tuan-tuan sederhana, kita ikut cara kaedah yang betul, kan? Kaedah perubatan pun sama tuan-tuan. Kaedah kesihatan, yang mana makan itu bersederhana. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dah kamu, jangan melampau. Maknanya bersederhana tuan-tuan. Jadi itu, bila kita ni masuk Islam tuan-tuan, bila kita berada dalam Islam ini, itulah ubat bagi diri kita. Tetapi kalau kita jadi orang Islam tetapi seolah-olahnya masih lagi berpenyakit, masih lagi bermasalah, maknanya kita belum lagi pegang Islam itu sepenuhnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam itu keseluruhannya, sepenuhnya tuan-tuan. Bukan saja bila kita datang masjid Islam. Kemudian pengamalan kita, hati, mulut dan perbuatan kita itu bukan Islam. Jadi Islam itu bila kita amalkan, dia jadi ubat pada kita. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya qalbi. Di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Apabila baik seketul daging itu, baiklah seluruhnya. Apabila buruk daging itu, maka buruklah seluruhnya.
ketahuilah ia adalah bernama jantung kita, bukan hati ya. Tapi istilah Melayu hati. Ya, ini mungkin kita akan bincangkan satu bab yang lain. Hati ke jantung, hati ke jantung. Kulub, tapi kalau ikut dalam bahasa Arab tu adalah kulub itu adalah jantung. Kalau dia kata fuadu, fuadu itulah hati. Dia beza, Mak Saleh betul, bila dia kata heart, maka heart itu dia kembali pada jantung, bukannya hati. Tapi istilah orang Melayu kita bila hati busuk, hati ni tempat lain kan, jantung ni lain tuan-tuan, tapi dia berkait dengan jantung kita. Bila baik jantung tu tuan-tuan, baik. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita baik hati kita, jantung kita ni tuan-tuan, perangai kita ni, niat kita ni tuan-tuan, maka tubuh kita akan jadi baik. Itu dia. Sama juga Islam itu adalah kedamaian tuan-tuan. Berapa ramai kalau tuan-tuan baca review tentang orang-orang mu'alaf ni, sebelum dia masuk Islam macam mana hidup dia, kemudian bila dia masuk Islam dia dapat ketenangan, dia dapat kedamaian tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan, ini maknanya Islam itu adalah ubat bagi permasalahan diri kita. Tapi bila orang Islam masih lagi bercakaran dan sebagainya, maknanya jalan Islam itu kita belum pegang sepenuh-penuhnya tuan-tuan, belum kita lalui, kita jalankan dengan sepenuhnya, belum kita implementasikan dalam hati dan mulut serta perbuatan kita dengan sepenuhnya tuan-tuan. Jadi perlu tuan-tuan kita, kalau sekiranya ada masalah, kita tengok mana hukum Allah yang aku telah langgar, mana ketaatan pada Allah yang aku tak buat. Ini tuan-tuan, itu yang paling mudah tuan-tuan. Dan kita lihat juga tuan-tuan, bukan saja Islam, malah kadang-kadang masjid ini kadang-kadang ubat bagi kita. Tak percaya tuan-tuan, kita panggil orang non-muslim datang ke masjid. Kadang-kadang bila dia duduk ke dalam masjid, dia tak boleh nak menipu diri dia. Bila dia kata dia masuk masjid, dia rasa tenang, rasa indah. Ada jemaah seorang, dia kata baru ni ada seorang Jepun, dia tengok daripada jauh. Jemaah kita ajak dia masuk dalam, letakkan dia di belakang, dia nak tengok kita semayang macam mana tuan-tuan. Mana jiwa dia tu rasa indah tengok orang Islam tu semayang. Dia begitu tuan-tuan, masa saya di masjid wilayah tuan-tuan, begitu juga, begitu juga tuan-tuan. Pernah saya berjumpa ataupun membawa seorang Cina tuan-tuan, bukan Muslim lah, dia kata nak pergi masjid tu dia rasa lain, dia kata keadaan jiwa tu rasa lain. Dan bila dia masuk ke dalam masjid tu, ada tuan-tuan setengah apa tu, turis ni yang mana dia datang tuan-tuan, dia duduk, dia ada yang menangis tuan-tuan, dia rasa lain. Ini maknanya orang bukan Islam tuan-tuan dapat tenang dalam masjid. Kalau kita orang bukan Islam tak tenang dalam masjid, pelik. Pelik sikit lah tuan-tuan. Dan ada setengah tuan-tuan, kalau dulu di masjid wilayah dulu, daripada pukul 5 tu dia nak sampai habis masjid tu tutup, dia duduk kat belakang. Sebab memang disediakan satu ruang untuk mereka duduk di belakang tuan-tuan, tengok kita semayang. Ini saya katakan bahawa Islam itu adalah ubat tuan-tuan. Islam tu sendiri adalah ubat. Kalau kita faham tentang Islam itu tuan-tuan, itu adalah ubat. Ubat bagi segala jenis penyakit. Ubat dari segi kemalasan dan sebagainya tuan-tuan. Kita lihat tengok surah di belakang, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjayanya orang Islam itu, berjayanya seorang mukmin itu tuan-tuan, salah satu syaratnya solatnya khusyuk. Itulah ubatnya tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita tuan-tuan, maknanya kalau kita kurang berjaya dalam hidup tuan-tuan, maknanya semayang kita kurang khusyuk. Berjaya dalam hidup tu saya lebih merujuk kepada keberkatan dalam hidup, berkat hidup tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak boleh menilai dari sudut harta, pangkat dan sebagainya, tapi dia nilai dari segi sudut berkah itu. Berkah itu tenang, jiwa tenteram tuan-tuan. Bukan nilai dari segi kuantiti, tetapi kita nilai dari sudut kualiti hidup kita. Itu Islam sebenarnya. Tapi kalau kualiti dan kuantiti itu kita miliki, alhamdulillah, ini orang yang betul-betul bahagia tuan-tuan. Orang yang betul-betul bahagia.
Jadi soalan tentang adakah Islam mempunyai kaedah rawatan tersendiri? Ya, memang betul tuan-tuan, ya. Yang mana disiplin-disiplin yang telah dibuat oleh para salafus salih terdahulu tuan-tuan, ya. Dan apakah dalil tentang rawatan Islam ini? Ini jelas sebagaimana ayat yang saya nyatakan tadi dalam surah Al-Isra ayat 62 tuan-tuan, 82 minta maaf, iaitu yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Ini tuan-tuan, ya. Dr. Fildema, seorang pengkaji neurologi tuan-tuan, ya. Dia mengkaji bagaimana ayat ini mengatakan bahawa Quran ini adalah syifa. Ini mungkin tuan-tuan pernah mendengarlah cerita ni, ya. Dia mengkaji tuan-tuan, dia ni neurologi dan juga dia tentang getaran, vibration, ya. Jadi rupa-rupanya bila kita membaca Al-Quran dengan betul ini, urat-urat saraf dalam diri kita ni akan menari atau mengikut rentak yang sebetulnya tuan-tuan. Dengan itulah aliran-aliran darah kita akan lancar dengan jadi lebih baik tuan-tuan, ya, bila kita membaca Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, bila rawatan Islam ni, kalau biasa orang dia pasang CD MP3 kan, iaitu kurang tuan-tuan. Yang terbaiknya kita baca sendiri. Ustaz, saya tak pandai baca. Tak apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menilai kita sekadar kemampuan kita. Bukan kita nak jadi ustaz ataupun jadi imam barulah kita kata nak apa tu Al-Quran itu akan dapat pahala yang lebih daripada kita. Tak. Ya, Allah akan bagi nilai daripada kemampuan yang kita ada tuan-tuan. Ya, jadi, ya, maknanya tuan-tuan, bila kita membaca Al-Quran itu dengan baik, tubuh kita akan jadi sihat. Tapi kita kena sentiasa upgrade lah bacaan Al-Quran ini. Janganlah tara macam tu je, ya. Tak berapa lancar kita pun biarlah tak lancar. Jadi kita kena upgrade lah sentiasa. Orang yang nak lancar Quran ini tuan-tuan, antaranya kita kena baca berulang kali, banyak-banyak kali tuan-tuan, ya. Ayat yang sama tapi banyak kali. Itu baru betul tuan-tuan. Dan bila kita baca banyak-banyak kali tuan-tuan, inilah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak baca Quran, ada kalanya mata kita mula mengantuk. Ada kadang-kadang rasa sakit pinggang, ya. Ada kadang-kadang tiba sakit perut, maknanya dia dah ada berlaku tindak balas. Al-Quran itu dengan kelebihan Al-Quran itu dengan penyakit ataupun setan-setan yang ada dalam diri kita tu tuan-tuan. Kalau mengantuk tu maknanya duduk kat kepala kita banyak, ya. Inilah tuan-tuan, ya. Bukan saja Quran sebenarnya, benda-benda yang baik, mendengar benda yang baik ni tuan-tuan, orang baca khutbah pun kadang mengantuk. Maknanya khutbah tu baiklah tuan-tuan, kan? Tapi tengok TV, ya, tengok wayang tuan-tuan, 3 jam tak ada mengantuk. Sekelip mata pun tak pernah mengantuk. Masya Allah. Itu hebat. Itu beza, ya? Ya. Itu beza tuan-tuan. Tengok Hindustan tu sampai mengalirkan air mata tu. Ya. Syoknya tuan-tuan. Biasanya Hindustan ni lebih lama daripada filem biasa kan. 4 jam tuan-tuan. Ya. 4 jam cerita dia. Jadi ini dia tuan-tuan, ya. Maknanya bila kita baca Quran, dia akan memberi kesan yang baik kepada kita. Dan ayat ni juga tuan-tuan, ya, bila kita kata Al-Quran ini sebagai penawar, ya, Al-Quran ini sebagai penawar, dia dengan syarat. Syarat apa? Syarat orang tu yakin dengan Quran itu penawar. Tapi kalau dia tak yakin tuan-tuan, tak jadi, ya. Bila dia tak yakin, tak jadi tuan-tuan. Jadi kalau kita rasa Al-Quran ini sebagai perkara yang biasa je, tak ada value apa-apa, maka tak jadilah tuan-tuan. Ini dia, ya. Pernah berlaku satu ketiga tuan-tuan, saya mengajar dekat satu ma'atafis di Basrah, Kuantan. Seorang anak murid ni dia terkena gangguan dan juga sakit, sehingga dia belajar dekat Yaman pun
dia masih lagi tak dapat nak rawat diri dia, ya. Berubat dengan syekh yang besar kat sana pun tak lepas juga, tuan-tuan, ya. Dengan gangguan yang ada pada diri dia. Kemudian bila dia tahu saya ni boleh buat rawatan, dia pun datang jumpa saya. Ustaz, saya ni kena gangguan begitu gini. Walaupun dia mengaji Quran, tuan-tuan, tapi kena gangguan. Ramai, tuan-tuan, ya, pelajar-pelajar maktafiz ni ada setengah yang kena gangguan. Yang langsung tak boleh nak menghafal pun ada. Menggigil sampai, ya. Ah, ini hebatnya Quran ni, tuan-tuan. Ya. Mukjizat ataupun kita kata kalam Allah ini. Jadi dia bermasalah bila nak menghafal dan sebagainya, hidup orang kata nak tidur pun payah dan sebagainya. Jadi dia tanya saya, macam mana? Inilah saya kembalikan dia kepada keyakinan tentang Al-Quran itu sebagai ubat. Saya kata, alhamdulillah kamu dah menghafal Quran. Cuma malangnya kamu tak ambil hafalan Quran ataupun bacaan Quran ini sebagai ubat bagi kamu. Saya cakap macam tu ke dia, ya. Ambillah, kamu dah sentiasa baca dah dia, tetapi kamu tak ambil dia sebagai ubat bagi diri kamu. Ha, kamu jadikan ia kadang-kadang matlamat untuk kita nak belajar, nak hafiz, tapi kita tak ambil dia sebagai ubat bagi diri. Jadi sekarang ni kamu yakin Quran itu sebagai ubat. Bila kamu nak membaca Quran, kamu letak air satu, ya, ha, secawan ke, kamu letak air, maka kamu doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya, hamba-Mu ini sakit, semoga dengan bacaan dan hafalan Al-Quran mukjizat-Mu ini Engkau anugerahkan syifa pada hamba-Mu ini. Kita menggunakan tawasul, kaedah tawasul, kita ambil barakah Al-Quran ini, tuan-tuan, ya. Jadi amalkan, saya kata, ya. Kamu yakin betul-betul masuk dalam jiwa. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Dalam 7 hari je selepas daripada tu, ya, bila saya tengok dia makin cergas, macam mana kamu? Alhamdulillah Ustaz, dah makin baik. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita tuan-tuan tak perhati, rupanya ubat dah sentiasa ada pada kita. Nak baca Quran ni 1 sen pun tak kena bayar kadang-kadang tu, ya. Tak payah nak buat appointment apa-apa, tuan-tuan. Tapi oleh kerana masalah diri kita, kita tidak yakin dengan ayat Quran itu. Itu yang jadi masalahnya. Kita tidak yakin Al-Quran itu sebagai syifa. Ini, tuan-tuan, ini yang penting bagi kita, tuan-tuan. Jadi sama juga, kalau kita sendiri, tuan-tuan, ada masalah ke apa ke, ya, kadang-kadang dah rawat macam-macam tak boleh juga. Jadi kita yakin dengan Quran, boleh, tuan-tuan. Ini maknanya masalah hari ini, tuan-tuan, penyakit bukannya tak ada ubat, tapi tidak ada keyakinan orang. Salah kepercayaan mereka kepada benda yang tidak betul, tuan-tuan, ya. Dan bila kita nak meyakinkan Quran ni, tuan-tuan, baca sekali tak jadi, kan? Dia kena baca banyak kali, tuan-tuan. Macam juga kita makan ubat, makan sebiji tak jadi, tuan-tuan, kena berulang kali. Kadang-kadang kita makan ubat ni, makan ubat ni, makan ubat ni bermacam-macam. Maknanya kaedah tu banyak, berulang-ulang, tuan-tuan. Jadi untuk kita nak yakin, untuk kita nak guna Al-Quran ini, tuan-tuan, kita kena banyak kali. Paling mudah ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat untuk diri tuan-tuan, kita alhamdulillah setiap malam Jumaat kita baca Yasin. Gunakan kesempatan ini, ya. Ramai orang, orang kata kalau baca ramai 40 orang, ya, maknanya perkara tu lagi berkesan, lagi barakah. Tak sampai pun barakah juga, tuan-tuan. Ya, ramai ni, tuan-tuan. Dan itu selalu sebelum baca Yasin, tuan-tuan, kalau saya mengetuai bacaan Yasin ni, saya selalu akan maklumkan kepada jemaah, ya, maknanya bagi mereka yang berhajat dengan bacaan Yasin ini, bolehlah mohon hajat masing-masing. Sebagaimana doa yang saya kata tadi, ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan Yasin ini, Engkau sembuhkanlah penyakit aku, Engkau anugerahkanlah penyelesaian masalah kepada masalah hamba-Mu ini melalui air yang kami sediakan. Tak kisahlah apa saja, nak bawa Milo datang sini letak tengah-tengah pun tak ada masalah, nak bawa beras pun boleh juga, tuan-tuan, ya. Nak bawa air, air mudahlah, tuan-tuan, ya. Boleh beli je kat belakang saja, RM1 je, tuan-tuan, ya, boleh letak, ya. Jadi dia perkara ni, tuan-tuan, dia lebih kepada keyakinan kita, ya. Sebab ayat ni kata, wa nunazzilu minal qur'an wa ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin. Maka jadi syifa lah. Tapi tak yakin tak ada lah,
Ha, inilah orang kata, ustaz saya dah habis dah gangguan yang kuat sangat, ayat kursi meja pun dah habis. Ha, dia sampai menghina tentang ayat kursi. Ha? Jadi dia tidak yakin. Ha, dia tidak yakin. Ataupun kadang-kadang salah konsep. Kita baca Quran sebab kita takut kesihatan. Ha, ini bahaya juga. Ha. Ha, takut gangguan, maka kita baca Quran. Sampai satu tahap, satu keadaan tak boleh juga tuan. Ya, melampau sangat. Tapi kita baca Quran ini mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang derjang. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, ibadullah tadawwa fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'a illa da'an wahidan al-haram. Berubatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit melainkan meletakkan untuknya ubat kecuali satu penyakit, iaitu tua. Ya? Maknanya apa saja penyakit, hatta COVID-19 pun tuan-tuan, ada ubatnya, ada ubatnya. Ya? Ha. Jadi ya, semuanya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi bila kita yakin dengan Allah, insya Allah kita akan jumpa tuan-tuan. Ya? Kecuali tua, orang penyakit tua tuan-tuan tak ada ubatnya. Ya? Boleh jadi muda tak ada. Setakat hari ni adalah orang tunjuk make up, ya, umur 62 jadi 26, ha, itu make up je lah tuan-tuan, lepas tu hilang je lah, ya. Ha, tapi ubat nak jadi muda memang tak ada, ya. Ha, ini mana-mana pun tuan-tuan, ya, mana-mana pun, kecuali kita kata kisah-kisah yang hebat-hebat, ya, sebagaimana dikatakan kisah Zulaikha, ya, Zulaikha isteri kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dinyatakan bahawa bila dia bertaubat kepada Allah dan Zulaikha itu berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan, rupanya berubah daripada tua tu jadi muda. Dan ketika itulah bajunya terkoyak daripada belakang. Masa Yusuf muda dulu, baju Yusuf terkoyak daripada belakang. Ya? Zulaikha tarik tuan-tuan. Ya, ini Nabi Yusuf pula tarik baju dia. Ini balas dendam, ya. Ha, ini kita kata bila taubat orang hebat tuan-tuan, maka Allah akan jadikan apa yang, ya, yang selayaknya. Jadi apa saja dia ada ubat tuan-tuan. Begitu juga dengan ayat, hadis Nabi, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Bagi setiap penyakit ada ubatnya, apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah. Ya, jadi setiap penyakit ini ada ubatnya, ya. Jadi kita kena cari ubat itu di mana. Tetapi dalam pencarian itulah yang biasanya orang kadang tersalah tuan-tuan. Ha, carilah ubat itu di mana dengan jalan yang diredai oleh syarak tuan-tuan. Ha, ya, diredai oleh syarak. Itu yang penting tuan-tuan. Jadi apa beza rawatan dan perubatan? Ya, apa beza rawatan dan perubatan? Rawatan ni lebih kepada sentuhan jasmani ataupun rohani. Ha, sentuhan jasmani ni apa? Kita yang mana kadang-kadang tu kita jaga kebersihan dia, kita jaga kekemasan dia tuan-tuan, ya. Ha, pada diri kita sendiri pun tuan-tuan, kalaulah demam dan sebagainya, sakit ni tuan-tuan, salah satunya sangat-sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ha, ini kebersihan itu sangat penting tuan-tuan, ya. Maknanya itu kita kata sebagai rawatan. Kalau kita pergi hospital tengok macam mana, ya, nurse-nurse ni dia menjaga dengan begitu baik. Kemudian sentuhan rohani, nasihat. Ha, ini rawatan tuan-tuan. Nasihat, kita beri motivasi kepada dia, memberi kefahaman tentang kenapa kita sakit dan sebagainya, ya, dan memberi jalan yang terbaik tuan-tuan, ya. Dan bukanlah menjanjikan satu benda-benda yang teruk dan sebagainya. Ha, ni ada juga kadang-kadang tuan-tuan, perawat ni, ataupun minta maaf lah, kadang doktor pun ada juga buat macam ni tuan-tuan. Saya sarankanlah, ya, mana minta maaf lah kalau ada doktor sini, dia meramalkan orang ni mati bila. Ini kalau ikut daripada penyakit ni 3 bulan je hidup kamu ni. Ha, ini tuan-tuan, ya. Ha, jangan begitu tuan-tuan, ya. Cakaplah benda-benda yang memberi semangat, tak kisahlah macam mana pun, 70-80% kerosakan dalaman ke apa tuan-tuan, tapi jangan memberi satu anggaran yang ataupun menjadi orang tu jiwa dia
merundum tuan-tuan jatuhnya. Down ya. Jadi jangan macam tu. Ini banyak tuan-tuan kes yang berlaku. Dulu semasa di Temeluk, saya dilantik sebagai penasihat agama di Hospital Hosas ya, Hospital Sultan Haji Mashah. Jadi masa tu lantikan itu yang agama saya dua orang, yang Kristian pun ada, yang Buddha pun ada tuan-tuan ya, yang Hindu pun ada. Dia maknanya kalau pesakit Hindu dia akan bagilah. Maknanya dia punya sami dia pergi ya, untuk beri nasihat dan sebagainya. Saya Islam tuan-tuan. Bila kita pergi satu bilik yang kita kata dia katakan dah tidak ada jalan dah ya, dan mereka ni kadang-kadang mengadu dan bercerita macam mana ustaz doktor saya cakap pada suami saya ni tinggal 6 bulan lagi. Inilah suami saya yang saya harapkan untuk jaga anak dan sebagainya. Saya tak bekerja ustaz, kalau meninggal suami saya ni macam mana. Jadi tuan-tuan, bila bagi pengharapan macam bagi percakapan ya, 6 bulan 3 bulan ke 4 bulan ni tuan-tuan, akan menjadikan susah orang. Motivasi dia kan tu turun tuan-tuan ya, tak boleh. Seolah-olahnya kita macam Tuhan pula boleh menganggarkan bila orang tu mati. Tak boleh tuan-tuan ya. Cakaplah benda yang sesuatu yang baik ya, berilah semangat. InsyaAllah tuan, puan, kita usaha serta mampu mungkin kita akan usahakan. Walaupun keadaannya kita nampak parah, tak apalah cakap macam tu. Sekurang-kurangnya bagi semangat pada dia ya, semangat. Begitu juga dengan perawat yang alternatif ni. Ini tengok ada setengah tuan-tuan yang pernah diadukan pada kami lah. Kau ni tak tahulah ya, kadang mungkin tengah dijemur kain ke apa ke meninggal dia. Sampai gitu tuan-tuan ya, dia bercakap. Jadi tak boleh ya. Jadi sepatutnya kita memberi motivasi, memberi semangat untuk dia lebih bersemangat untuk melawan penyakit yang dia ada. Manakala perubatan berkaitan dengan ubat, ubat-ubatlah, dengan airnya, dengan apa tu akar kayunya, dengan ubatan modernnya, ini berkaitan dengan apa saja ubat-ubat ini tuan-tuan. Jadi perlu kita tuan-tuan tengok juga mana ubat yang dibolehkan atau ubat yang tidak dibolehkan ya. Ada kadang-kadang ubat ni tuan-tuan yang membahayakan orang kita ni, pelik tuan-tuan. Dia kata apa, nak kurang sakit lutut makan lipan. Adalah orang cari lipan ya, dia tumbuk-tumbuk, dia bakar, dia makan. Allahuakbar tuan-tuan. Carilah ubat yang baik tuan-tuan ya. Dia macam-macam lagi tuan-tuan ya, benda-benda yang kita kata tak senonoh, benda-benda yang memudaratkan. Jadi tak perlu. Ada setengah kata kalau anak menangis, ini penyakit rawatan-rawatan tertentu, cari keranda kanak-kanak, bakar sikit ya, dan habu tu, dia punya bakaran tu, dia punya arang tu, tumbuk-tumbuk, bagi dia minum. Ini bukan benda yang rawatan yang betul tuan-tuan ya. Bukan rawatan yang betul, sebab benda tu ada kalanya memudaratkan. Baru ni saya dapat juga ya, seorang tu kata dia sakit sebu ya, perut tu kadang-kadang jadi keras. Ada seorang Tok Bomo tu kata ambil kemian, kemudian ambil sedikit ada akar kayu, tumbuk, kemudian minum. Masya Allah, saya mengiling kepala tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok kemian tak? Kemian ni kadang-kadang dia bentuk dia macam kaca sikit, dia berbuku-buku gitu kan. Jadi bila kita makan masuk dalam tubuh tuan-tuan, membahayakan tubuh kita. Hatta air pun yang saya cerita tadi dekat Terengganu tu, 4 jak minum tuan-tuan untuk hilangkan saka pun boleh mati. Ini kan pula bahan-bahan yang memudaratkan. Ini tuan-tuan ya. Ini tak sepatutnya berlaku pada diri kita tuan-tuan, ataupun kita dapat hindari perkara ini. Ini yang saya nak ajak tuan-tuan kita bincang, untuk kita nak separatekan, nak pisahkan mana yang betul, mana yang salah tuan-tuan ya. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya ingat sekadar itu saja untuk kali ini, dan kita akan sambung lagi. Akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi tentang konsep rawatan Islam ini, dan mungkin kita akan teruskan dengan pengistilahan-pengistilahan seperti sihir, saka, santau, susuk ya, apa lagi, jin, syaitan, korin, iblis, polong, penanggal, ini istilah orang kita ya, alam bunian, ini biasa yang mana kadang-kadang tu tidak ada penjelasan. InsyaAllah kita akan cuba bincangkan
Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Saya mohon beribu kemaafan jika ada terkasar bahasa atau tersalah bicara, kerana baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang buruk itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.